Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hari ini tanggal 8 Juni 2020. Berarti ini bertepatan dengan Yaum Milad Ana. Dari tadi malam ada yang WhatsApp, ada yang naikin Insta Story, ada yang DM, ada yang komen. Semuanya mendoakan dan juga mengucapkan selamat hari Milad. Saya sengaja bikin video ini untuk membalas ucapan selamat, doa-doa antum semuanya, khususnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, khususnya pada keluarga yang pada saat ini beranjak ke 39 tahun, bukan usia yang muda lagi. Dan terima kasih doa-doanya begitu luar biasa antum-antum semuanya. Semoga doa-doa yang antum ucapkan untuk Al-Fagir kembali kepada antum-antum juga. Sebab doa itu tektok. Maksudnya, Anda mendoakan, maka Anda akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya juga bertambah kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluh. Sebaik-baiknya manusia, sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya tetapi jelek amal-amalnya. Alhamdulillah dzalik. Doain Al-Fagir biar panjang umur dan juga bertambah amal baiknya. Sekali lagi saya selaku pribadi Habib Nur bin Ja'far Segar mengucapkan jazakallahu khair. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Rasulullah SAW, dan khususnya berterima kasih kepada kedua orang tua Syarifah Fatma binti Hasan bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, juga kepada Sayyidul Walid yaitu Pak Anda, guru kita tercinta Al-Habib Hasan bin Ja'far Segab, Ikhwani Sayyid Mustafa bin Ja'far, Sayyid Qasim bin Ja'far, dan para daripada saudara-saudara fil khusus, istri, anak, saudara, semuanya yang mendoakan, antum-antum semuanya yang mendoakan Al-Fagir sehingga sampai kepada umur yang tidak sedikit 39 tahun, semoga menambah keberkahan. Sengaja ini Al-Fagir bikin video untuk mengucapkan kembali dan berterima kasih atas doa-doa antum yang sudah antum ucapkan, sudah antum sampaikan, sudah antum utarakan, baik di komen, di Insta Story, di DM, di Facebook, di Twitter, dan juga di YouTube. Terima kasih, jazakallah. Yang terakhir, sebagaimana janji Al-Fagir seminggu 8 hari yang lalu untuk memberikan hadiah Milad Habib. Jadi tolong nanti malam jam 8. Ingat, jam 8 malam itu live di YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segar. Tolong pantengin live di YouTube. Kalau bisa yang dapat hadiahnya juga nonton YouTube-nya ya. Akan Al-Fagir umumkan 20 orang pemenang mendapatkan kaos, salah satunya seperti ini. Ini adalah persembahan dari ABD Merchandise dan juga disupport penuh oleh ASP, Akasa, dan HAC Umroh. Mohon doanya, semoga yang support diberikan kelancaran dan keberkahan. Sekali lagi saya Al-Fagir Habib Abdullah bin Ja'far Segab mengucapkan jazakallah khair jaza, terima kasih banyak atas ucapan selamat ulang tahun, selamat milad, selamat dan lain sebagainya.
doa-doa barokah, doa mabruk itu kembali kepada antum-antum semuanya. Allah yang akan berikan dan membayar semua yang kau berikan kepada al-fakir. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.